Serangga penghasil madu adalah lebah. Lebah merupakan serangga yang memiliki bentuk tubuh kecil, namun mendatangkan manfaat bagi manusia. Kehidupan lebah. Lebah adalah salah satu jenis serangga yang tidak hidup secara menyendiri, lebah hidup secara berkelompok. Dalam kelompoknya, lebah terdiri atas seekor lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Ratu lebah bertugas sebagai lebah petelur yang dibuahi oleh lebah jantan. Lebah pekerja terdiri dari lebah-lebah betina yang tidak dapat bertelur. Mereka bertugas untuk mencari makanan dan membuat sarang. Madu. Madu merupakan cairan kental memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah. Madu dihasilkan dari cairan yang terdapat dalam bunga kemudian diubah menjadi madu oleh lebah pekerja. Cairan yang sudah berubah disimpan dalam sarang yang terbuat dari lilin yang keluar dari kelenjar pada bagian bawah perut lebah. Madu sangat bermanfaat bagi manusia, selain rasanya manis. Madu juga berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Terima kasih sob sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya.